Nah, awal kami mengenal Tunarungu sudah 13 tahun yang lalu. Mulai tergerak hati ketika berkenalan dengan Tunarungu, ternyata mereka belum kenal agama, belum mengenal Allah, belum mengenal agama. Masa terpanggil dari situ, akhirnya saya buat taklim di rumah, sehingga akhirnya 13 tahun kemudian bisa membuat pondok khusus untuk mereka. Harapan kami ini nanti santri-santri kami yang dari asal daerahnya masing-masing bisa kembali setelah lulus menyebarkan agama, menyebarkan pendidikan Al-Quran dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa membaca Al-Quran itu mudah, belajar agama itu mudah.